rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang. Betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai? Insya Allah. Jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Pak Jokowi hidup, Pak Jokowi. Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton. Yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Sebelumnya mahasiswa dan baru 5 tahun yang lalu sudah lulus. Bisakah ijazah saya itu dijadikan sebagai modal, Pak, di BUMN yang Bapak punya? Khususnya entah itu Bank BRI, entah itu Bank Mandiri, seperti itu, Pak. Karena mengingat startup yang Bapak sampaikan kemarin sudah menjamur, Pak. Meskipun di lapangan itu tidak seperti yang diinginkan, seperti itu, Bapak. Bisa gini. Pertama, bisa coba dengan kur dulu. Kur itu bisa sampai 500 juta, ya. Yang kedua, bisa juga lewat venture capital. Itu lewat BUMN yang kemarin itu, kalau ada misalnya punya platform, punya aplikasi yang berguna baik untuk petani, untuk nelayan, atau untuk UMKM, bisa ikut pitching.
memaparkan proposal seperti apa yang saya punya kemampuan apa, dan saya akan menguntungkan apa. Untuk yang meminjam paling mudah itu kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Kalau enggak, di situ biasanya orang 1000 hanya diberi 10 orang yang dipilih. 100 yang dipilih mungkin hanya 5. Memang yang dipilih yang bagus-bagus. Tapi kalau Pak Rahmat punya yang bagus, berani. Itu kompetisi. Tapi kalau enggak, ingin pinjaman masuk ke pool. Saya kira bisa. Kalau memang ini kan, sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita, itu kan melihat performa, melihat kinerja, melihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus, bisa aja tanpa guna. Pitching itu nggak ada guna. Masyarakat Indonesia. Pak Jokowi!